2020. Salam sejahtera bagi kita semua ya. Oh iya, tadi ingatkan lagi untuk hari ini kita akan ada dua narasumber kita yang tentunya sudah sangat siap sekali untuk menyampaikan materi-materi untuk teman-teman semua. Yang pertama, nanti akan ada Kolonel Infanteri Dr. Dr. Andes Deden Koswara MSI. Yang kedua nanti akan ada Kak Reza Gunawan ya. Jadi agar tetap standby di depan handphone atau juga di depan laptop kalian. Undang bersama yakni narasumber kita yang pertama, Kolonel Infanteri Dr. Dr. Andes Deden Koswara MSI Widyaiswara Madya Pus Diklat Bela Negara Badiklat Kementerian Pertahanan. Boleh kita berikan aplaus untuk beliau? Kita tepuk di depan handphone, di depan laptop juga gak apa-apa ya. Terima kasih teman-teman. Oke. Dan untuk pemateri ini, yang pertama beliau akan menyampaikan ya materi yang pertama dengan tema wawasan kebangsaan di era revolusi industri 4.0. Kepada beliau dipersilakan. Pada pagi hari ini, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Besar, adik sekalian. Karena pagi hari ini adik sekalian bisa hadir dalam acara yang sangat penting ini, dalam keadaan sehat walafiat, penuh kebersamaan dan keluarga. Oleh karena itu, walaupun tadi sudah dikenalkan oleh pembicara, oleh karena itu tidak pernah mengkata saya. Ya. Mungkin adik sekalian, Anda yang pernah ketemu dengan saya pernah bertugas di beberapa daerah, ya, dan terakhir di Jakarta ini. Karena itu, ya, kalau memang ada di sekalian belum ketemu, sehingga mohon izin mengawali kegiatan pada hari ini, ya, izinkanlah memperkenalkan diri. Nama saya Dr. Deden Koswara, pangkat kolonel, sekarang bertugas dosen Universitas Pertahanan RI dan Widyaiswara Madya Pusat Pendidikan Bela Negara Badiklat Kementerian Pertahanan. Ini apa namanya? Karena panitia sudah menayangkan slide wawasan kebangsaan yang kita sampaikan. Nah, sebelumnya ada dua slide juga. Yang pertama berkaitan dengan perkembangan dari revolusi industri. Ya, yang mana sekarang sudah sampai ke peradaban yang keempat, ya. Oleh karena itu kita sampaikan, nah ini sekalian ya, ini era revolusi industri, ya, ini sudah empat kali kita masuk ke dalam era ini, sudah masuk ke tahapan yang keempat, ya. Ini revolusi industri sudah empat tahapan. Yang pertama kita mulai dari revolusi industri yang pertama. Yang ditemukannya mesin uap, sekalian ya, tenaga mesin dalam proses produksi sebelumnya mengandalkan otot. Ya, jadi sebelum ada revolusi industri, bahwa kegiatan aktivitas manusia itu mengandalkan otot, ya, baik itu manusia maupun tenaga, termasuk angin, sekalian. Sehingga otot ini manusia, kuda, gitu kan, air itu misalnya untuk menggerakkan kincir, listrik, ya itu menggunakan air, kemudian juga angin digunakan untuk transportasi. Sehingga Belanda ke Indonesia saja itu memerlukan waktu 6 bulan. Ya, maksudnya pemikiran manusia berubah, ya, sesuai dengan teori dialektika dari Hegel juga bahwa manusia ini pemikirannya selalu berubah. Ya, yang awalnya dari masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Ya. Selain presiden dan wakil presiden dibantu oleh komite nasional yang sekarang menjelma menjadi MPR-DPR. Ini empat ketetapan ini, ada sekalian. Ini adalah paham kebangsaan. Oleh karena itu, ada sekalian, Indonesia lahir, NKRI lahir adalah tanggal 18 Agustus 1945, ya, melalui sidang PPKI yang pertama. Ya. Berikutnya, bangsa ini lahir dipersatukan untuk sentimental. Oleh karena itu, Indonesia ada sekalian, ya, Indonesia lahir, itu bukan sentimen agama. Indonesia lahir bukan sentimen suku, ya, tetapi kita memiliki pemikiran sama-sama senasib seperjuangan, pernah memiliki pengalaman yang kelam dijajah oleh kolonial, sehingga demikian penjajahan itu tidak enak. Oleh karena itu kita sepakat
yang bahwa penjajahan tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan, sehingga pada kiranya penjajahan ini harus dilenyapkan dari bumi. Ada dua pertanyaan. Pertama, mengapa wawasan kebangsaan sifatnya abstrak, Pak? Padahal wawasan kebangsaan bukannya berkaitan dengan bela negara. Apakah hal-hal abstrak itu yang pernah kita pelajari di buku PS, PS atau PKN, atau bukan hal itu? Lalu Pak, mengapa wawasan kebangsaan sifatnya hanya dimengerti oleh orang tertentu? Bukankah menurut saya sendiri ya Pak, kalau dimengerti oleh orang tertentu, hal-hal itu bukankah akan menjadi pemicu masalah dari dalam negeri maupun dari luar negeri, tindakan separatisme dan anarkisme mungkin. Kemudian pada pertanyaan kedua, ini hal yang sebenarnya berkaitan dengan materi sebelumnya yang berkaitan dengan materi yang Bapak sampaikan, tapi Bapak sebagai salah satu aparat negara, mungkin saya sebagai salah satu masyarakatnya ingin menanyakan hal ini karena rasa penasaran saya. Ini mengenai rancangan Undang-Undang Omnibus Law sendiri. Apakah demo yang dilakukan masyarakat dari kalangan buruh atau mahasiswa dan pelajar STM berkait dengan hal anarkis? Atau mungkinkah ada provokatornya sendiri? Kemudian, apakah negara dalam demo bisa menggunakan kekerasan dalam menindaklanjuti demo itu? Tapi Pak, dalam situasi apa? Dan itu adalah pertanyaan yang saya tanyakan. Terima kasih. Terima kasih, adik sekalian, atas dua pertanyaan tadi terkait dengan wawasan kebangsaan, ya. Tadi disampaikan bahwa wawasan kebangsaan kan tidak terlihat, tapi hanya terasa, ya, tidak kelihatan. Kalau adik sekalian membangun jalan, itu kan kelihatan. Ada batunya, ada pasirnya, itu karena sifatnya fisik. Kalau membangun jalan, kalau ada sekalian membangun rumah, kan kelihatan ada batanya, ada batunya, ada pasirnya, ada semennya. Itu maksud Bapak seperti itu. Ya, kalau membangun jalan itu kelihatan, membangun rumah kelihatan, real gitu. Itu adalah secara fisik. Tapi kalau kita berbicara wawasan kebangsaan, kelihatan tidak? Hah? Kan abstrak, nggak kelihatan, tapi terasa oleh kita. Oleh karena itu, wawasan kebangsaan ini ya memang harus dipahami, harus dimengerti sampai masyarakat terbawa, dan sekalian ya. Yang pertama terkait dengan RUU, RUU Omnibus Law ya sekarang, yang turun ke lapangan, termasuk Bapak juga berhari-hari juga monitor di lapangan, ada sekalian ya. Sesungguhnya kalau ada masukan, kalau ada saran, karena negara Indonesia adalah negara demokratis, memberikan kepercayaan, memberikan kesempatan kepada masyarakatnya untuk ikut berproses, untuk ikut menyampaikan aspirasi. Boleh-boleh saja aspirasi itu disampaikan, tetapi melalui saluran yang ada. Sampaikan kepada DPR, sampaikan kepada wakil-wakil kita yang ada di lembaga-lembaga permusyawaratan, permufakatan, tetapi dengan cara-cara yang santun. Saya untuk diri kita sendiri, untuk semua peserta yang sudah bergabung di acara Adopt Survive DigiFest 2020. Wah, ini temanya sepertinya rasanya kurang cukup ya Pak ya, untuk menemani teman-teman semua di Adopt Survive DigiFest 2020. Mudah-mudahan tema ini sangat-sangat bermanfaat sekali ya, sebagai bekal bela negara untuk memotivasi teman-teman semua di Adopt Survive DigiFest 2020. Terima kasih banyak ya Pak ya untuk waktunya ya, untuk waktunya sudah menyempatkan hadir dan bergabung bersama kami di Zoom ya. Kita di YouTube Live dan juga live in Zoom dan platform teman-teman semua masing-masing yang ada di 6 provinsi dari Banten, Bali, Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah.
ada Jawa Timur, teman-teman semua ya. Kami ingatkan lagi bahwa nanti di sesi kedua tetap hadir ya, tetap berada di depan handphone dan juga laptop kalian semua, karena tentunya kita akan hadirkan satu narasumber yang tak kalah menarik lagi untuk teman-teman semua. Oke, kalau begitu kita pamit ya.